Kita nak bincang pengarah filem Riri Riza dan Mira Lesmana. Nama yang besar yang mengadaptasi novel Andrea Hirata Laskar Pelangi pada tahun 2008, tak silap. Yang menarik tentang idea dua pengarah filem ini adalah diorang sentiasa bersama. Buat filem diorang akan sekali dan gaya rambut diorang sama, kerinting, dan cara cakap diorang pun sama, lemah lembut dan sangat mesra kalau anda pengikut tegar beliau. Riri Riza, kalau anda tengok daripada Laskar Pelangi, kemudian diorang buat Ada Apa Dengan Cinta pun sekali, lepas tu Sekolah Rimba dan juga Atirah. Diorang tak bawa ideologi dalam filem diorang. Maksud ideologi adalah contohnya tentang pluralism ke apa tidak. Apa yang Riri Riza dan Mira Lesmana cuba nak bawa dalam filem dia adalah untuk memperlihatkan keindahan Indonesia. Kalau anda tengok pada filem Atirah, persoalan batik diangkat, pinggan mangkuk diangkat, dan corak pinggan mangkuk itu sangat sangat memberi kepentingan dalam dimensi Riri Riza dan Mira Lesmana. Contoh, kalau anda tengok satu shoot Riri Riza ambil, apabila ibu dalam family itu mengangkat pinggan, pernah tengok tak pinggan kaca lama warna putih yang ada corak purple tu dekat tepi? That's the important thing dalam filem Atirah. Pinggan mangkuk, cara penyediaan makanan, susun atur meja, dia mengangkat tentang budaya, budaya orang-orang Melayu dulu, budaya orang-orang kita yang masih lagi ada, dan itu yang cuba diangkat dalam filem Atirah dan sangat menarik sebenarnya. Contoh, maksudnya diorang sangat particular. Contoh syuting apa scene mengangkat pinggan letak atas meja itu pun satu scene yang sangat penting dalam filem tersebut. Sekolah Limba adalah satu fenomena, satu monumental dalam pengarahan beliau, iaitu beberapa tahun selepas Laskar Pelangi. Masih sama, mengangkat tentang isu pendidikan untuk anak-anak orang asli di sana, di kawasan hutan sana. Orang bandar daripada Jakarta pergi ke kampung mengajar, mengajar tentang ABC dan juga tolak tambah bahagi. Kalau anda tengok dalam YouTube, macam mana diorang cuba masuk ke dalam hutan tersebut, sangat dahsyat. Jangan memandang remeh ya pembuat-pembuat filem, dan jangan cuba-cuba untuk menonton filem secara haram. Sila langgan Netflix ataupun langgan secara betul, kerana titik peluh pembuat filem, kru-kru diorang ni, dia adalah satu kerja yang mencabar, memenatkan, renyah, berpeluh, dan mungkin juga tak mandi, tak makan secara betul dalam masa berbulan-bulan untuk buat satu filem. Dan kalau kita tengok pemikiran Riri Riza dan Mira Lesmana apabila diorang mula melonjak nama naik ketika mula-mula menghasilkan Laskar Pelangi dulu, diorang masih lagi maintain sehingga sekarang. Amat jarang untuk kita temukan filem yang sangat betul-betul ingin mengangkat keindahan bahasa, keindahan budaya dan keindahan tempat kawasan kita dalam filem-filem. Contoh, kalau kita nak compare pengarah filem Osman Ali, Ombak Rindu contohnya, Pilot Cafe, Izara Aisyah, kalau setengah orang kata tak setuju sebab kontennya begitu. Tapi kalau kita tengok dimensi Osman Ali adalah keindahan gaya kamera dia terhadap sudut-sudut keindahan kawasan kita dekat Malaysia itu sangat boom. Wow, cantik gila kawasan ni. Kita akan nampak itu adalah air tangan Osman Ali dalam filem beliau. Dan begitu juga dengan Riri Riza dan Mira Lesmana. Bila kita tengok je filem ni, kita tahu, oh, ini air tangan Riri Riza dan Mira Lesmana. It was really sangat abstrak, sangat indah dan sangat memukau pemandangan. Apabila dibuat Laskar Pelangi, tiba-tiba kawasan tu boom, menjadi wisata di Indonesia, menjadi tempat pelancongan dan menjadi kawasan bisnes. Makin naik, orang makin kenal. Kita belum ada pengarah filem yang sangat berideologi, yang sangat ada idealism dan sangat berwawasan untuk menunjukkan budaya Malaysia kepada luar negara. I was amazing dengan filem Atirah sebenarnya, sebab filem Atirah adalah rasanya karya Riri Riza dan Mira Lesmana yang sangat unik. Atirah juga adalah filem tentang tema bagaimana perempuan sebenarnya yang mengurus atur keluarga. Betul, suami ketua keluarga, tetapi dalam filem Atirah, tema yang cuba diangkat adalah tentang kewanitaan Indonesia. Atirah seorang isteri, husband dia berkahwin dua selepas itu. Husband tu berkahwin dua tu dalam secara diam-diam. Masih lagi tetap menjaga macam mana letak hormat dia periuk nasi kepada seorang suami, cara senduk ikan ke dalam pinggang seorang suami masih tetap sama walaupun husbandnya berkahwin dua. Ini nak menunjukkan bahawasanya kesabaran seorang ibu mendidik anak-anak beliau untuk terus menghormati bapanya walaupun bapanya membuat sesuatu perkara yang tidak baik. Apabila husband dia dah lingkup, perniagaan dah musnah, akhirnya husband yang kahwin dua ni datang minta tolong dengan Atirah. Dan akhirnya apa yang dikeluarkan adalah satu kotak. Ada selonggok emas. Ia adalah harta yang disimpan oleh beliau. Inilah harta ketika kecemasan. Benda ini hanya boleh dilakukan oleh seorang yang bernama isteri, iaitu seorang yang bertanggungjawab kepada sebuah keluarga dan juga suami.